Kawanan infanteri Ukraina yang bergerak di Artyomovsk diintai dan digempur serangan rudal angkatan bersenjata Rusia. Rekamannya diunggah di Telegram Tentara Republik Rakyat Donetsk atau Tentara Pro-Rusia pada Kamis 23 November 2023. Tampak sejumlah pasukan infanteri Ukraina berjalan beriringan. Target yang teridentifikasi segera dihancurkan menggunakan ATGM. Rudal akurat terekam jelas tepat mengenai sasaran. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pengintai pasukan khusus ke-58 menghancurkan sekelompok militan infanteri angkatan bersenjata Ukraina dalam hitungan menit setelah diintai. Akibat serangan akurat, tentara Ukraina berakhir tewas bergelimpangan. Rekamannya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.